Oke adik-adik, pada video ini kakak akan membahas soal mengenai fungsi atau pemetaan. Diketahui ada sebuah rumus fungsi. Rumus fungsi Gx sama dengan Px ditambah Q. Kemudian G negatif 7 sama dengan 4. Dan G1 sama dengan 28. Tentukanlah A, P, dan Q. B rumus fungsi G. Dan C nilai dari G negatif 2. Jawab. Nah, ini sudah terdapat rumus fungsi, di mana rumus fungsi untuk G negatif 7 sama dengan 4 akan sama dengan rumus fungsi ini. Maka G negatif 7 sama dengan P negatif 7, ini kan Px, berarti ini P negatif 7 ditambah P. Jadi nilai huruf X-nya diganti dengan nilai negatif 7. Sehingga negatif 7P ditambah Q. Jadi negatif 7P ditambah Q sama dengan 4. Ini merupakan persamaan ke-1. Kemudian ada G1 sama dengan 28. Sama menggunakan rumus fungsi ini, maka G1 sama dengan P1 ditambah Q. P ditambah Q, jadi P tambah Q sama dengan 28. Dan ini merupakan persamaan ke-2. Untuk mencari P dan Q, kita dapat mengeliminasi salah satu huruf. Oke, yang kita eliminasi yaitu huruf Q. Untuk menghilangkan huruf Q, maka kita harus melakukan pengurangan, sehingga diperoleh negatif 8P ditambah 0 sama dengan negatif 24, di mana P sama dengan negatif 24 pindah ruas, asalnya perkalian menjadi pembagian, jadi dibagi negatif 8 sama dengan 3. Selanjutnya, maka kita sudah mengetahui bahwa P sama dengan 3. Kita akan mencari Q. Untuk mencari Q, kita masukkan pada salah satu persamaan yang gampang itu persamaan ini. Jadi P tambah Q sama dengan 28, di mana P sama dengan 3, maka 3 ditambah Q sama dengan 28. Sehingga ini pindah ruas ke sini, asalnya positif menjadi negatif, menjadi Q sama dengan 28 dikurang 3, sehingga kita dapatkan Q sama dengan 25. Maka P sama dengan 3 dan Q sama dengan 25. Kemudian kita mencari rumus fungsi untuk G. Kita mengetahui rumus fungsi Gx sama dengan Px ditambah Q. Gx sama dengan 3x ditambah 25. Jadi kita substitusikan nilai P dengan Q, sehingga kita memperoleh rumus fungsi dari G. Kemudian kita cari nilai G negatif 2. Kita substitusikan atau kita rubah X-nya menjadi negatif 2. Sehingga G negatif 2 sama dengan 3 dikali negatif 2 ditambah 25. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6 ditambah 25 sama dengan 19. Sehingga kita peroleh nilai dari G negatif 2 adalah 19.